Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah. Jangan benteng hanya dengan masker saja, hand sanitizer saja, membentengi badan saja, dan dia tidak membenteng, tidak meminta perlindungan dengan Allah. Benteng yang paling kokoh dia tinggal, nyebut nama Allah pun tidak, rumahnya tidak pernah hidup dengan zikrullah. Maghrib dan isya masih sibuk dengan tontonan televisinya. Setelah subuh entah bagaimana ceritanya, atau mungkin kesiangan subuhnya, mana anak mana istri, Quran pun tak tersuarakan di rumahnya. Benteng Allah tidak didapat. 1000 kali lipat kau pakai maskermu, cuci tangan hingga habis airmu, maka akan tembus itu virus. Karena yang menggerakkan dan mendatangkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pintar-pintarlah, ambillah perlindungan dari Allah dulu. Kemudian ikhtiar juga dijalankan, karena itu juga bagian dari ibadah yang diperintahkan. Dan selanjutnya bersandar diri kepada Allah. Dan yang pasti, ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidak ada sebuah jiwa pun yang akan dapat meninggalkan dunia kecuali atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala.